Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengadakan konferensi pers kepada awak media mengenai topik rehabilitasi tahanan sementara Subdit Narkoba Polda Metro Jaya. Rio, sehat Rio. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argyono dengan didampingi Kasubdit 1 Ditres Narkoba AKBP Calvin Simanjuntak menerangkan kepada media tentang tersangka Rio Revan yang akan direhabilitasi ke RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Berkas perkara kasus Rio telah dikirim ke Kejati DKI 2 pada bulan September lalu dan pada hari ini Rio akan diantar ke RSKO Cibubur. Jadi hasil daripada asesmen tersebut adalah rekomendasinya rehabilitasi rawat inap di lembaga rehab yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan hal ini nanti tersangka Rio Revan akan kita rehab di RSKO Cibubur, Jakarta Timur, dari situ. Kemudian berkaitan dengan barang bukti yang sudah kita periksakan ke laboratorium forensik Mabes Polri, jadi barang bukti yang diduga narkotika ya, ini sabu seberat 0,0129 gram. Kita dilakukan uji laboratorium, memang benar ya, bahwa itu adalah narkotika jenis sabu yang mengandung metametamin. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribunata TV, salam Tribunata.